kegiatan hari ini kita entry meeting terkait dengan rencana evaluasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Jadi dengan Pak Sekretaris Sekda. Jadi ini kita dalam rangka evaluasi ini kita akan coba memotret program pencegahan stunting ini dijalankan. Nah, ini memang melibatkan banyak OPD ya. Ya, walaupun yang menjadi OPD utamanya itu di Dinas KB. Nah, tapi banyak juga data-data itu ada di Dinas Kesehatan. Nah, tapi tidak menutup dinas yang lain. Karena untuk pencegahan stunting ini dia itu selain kesehatan, itu juga yang berpengaruh adalah misalnya kesehatan rumah, lalu air bersih, dan limbah misalnya, WC misalnya. Nah, jadi untuk itu diperlukan sinkronisasi kegiatan dari OPD-OPD yang terkait. Jadi sebetulnya itu memang cara pengukurannya yang berbeda. Jadi kalau yang di Dinas Kesehatan itu dia memang secara rutin sudah melaksanakan. Sedangkan kalau dari pusat itu kan survei mereka. Jadi mungkin sebetulnya ada kesulitan juga di Dinas Kesehatan bahwa terkait dengan perpindahan lokal ya. Nah, mungkin yang belum terupdate di daerah. Tapi pada saat tim survei pusat turun itu mereka bisa menemukan. Mungkin itu di situ perbedaannya. Nah, dan memang ada juga ukuran-ukuran yang berbeda. Jadi tidak sama persis dia. Oh ya, jadi kalau dia berbeda sebetulnya tidak ada masalah karena ukuran yang menjadi ukuran juga berbeda antara SSGI dengan titik yang ada di negara. Nanti kita coba nanti melihat potret yang dilaksanakan di desa itu seperti apa. Karena evaluasi ini nanti akan menghasilkan suatu potret besar bahwa bagaimana program pencegahan stunting itu dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara ini.